Otaknya ibadah itu apa? Muh, isi otak doa. Solat itu isinya apa? Doa. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afu'ani. Haji itu apa isinya? Doa. Di mana-mana orang berdoa, tawaf, Rabbana atina fid dunya hasanah. Sa'i itu apa isinya? Doa dari tiang hijau ke tiang hijau. Rabbi ighfir warham wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam innaka ta'lam ma la na'lam innaka antal azzul akram. Ketika di padang Arafah isinya apa? Doa. Doa kepada Allah. Al-Qur'an itu berapa ayat-ayat tentang doa? Rabbana hab lana minas salih, Rabbi hab li minas salihin, doa. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyatan thayyibah, doa. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, doa. Rabbana zalamna anfusana, doa. Rabbana atina fid dunya hasanah, doa. Maka orang yang tak berdoa sudah kehilangan otak sumsum daripada ibadah. Maka menjelang berbuka itu panjatkanlah doa, dengarkan siaran langsung RRI Pekanbaru dari Masjid An-Nur. Selesai tausiah, pembacaan ayat suci Al-Quran, selesai baca Quran, ada beberapa iklan mengucapkan selamat berbuka puasa. Setelah itu barulah dia berdoa. Doanya apa? Doanya bebas apa saja. Jangan lupa yang penting dalam doa itu ada empat. Ta'awuz, minta lindung kepada Allah. Basmalah, ucap nama Allah. Alhamdulillah, puja-puji bagi Allah. Salawat, salawat untuk Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Berdoalah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala anaknya supaya cepat selesai kuliah, IP-nya 4, bisa pulang ke Pekanbaru mengabdikan ilmunya, istrinya solehah, keluarganya sakinah, tetangga sahabat kerabatnya dijauhkan dari musibah. Minta tolong, jangan lupa saudara kita di Palestina. Allahumma dafa'anal ghala' wal waba' wal fahsya', Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin al mazlumin fi Palestin wa min masyariqil ardi ila magharibiha. Tetangga sahabat kerabat doakan, orangnya tak ada tapi kita doakan dia, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Walaka misluh, engkau dapat yang sama macam yang kau doakan. Di antara doa yang tak tertolak, da'watus sha'im hatta yuftir, doa orang berbuka, doa orang puasa hingga dia berbuka. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, 8 kali berbuka lagi. Kalau puasa 29 hari, kalau 30 hari ada hari Ahad, 9 hari lagi. Itulah masa yang dikabulkan Allah pada waktu siang menjelang malam tiba. Adapun pada malam inilah yang sedang ramai ini, jamaah iktikaf ramai. Masya Allah, ini malam 22 saja ramai begini. Kalau dulu saya ingat kami sama menghitung dengan almarhum Pak Haji Zulkifli R, pernah beliau tunjukkan datanya. Ini Ustaz Somad, malam 27, 2000 orang yang tanda tangan. Yang tak tanda tangan mungkin lebih banyak lagi datang. Malam ganjil ramai, malam genap sunyi, malam 25 ramai, 24 sepi, 27 waduh sesak. Idul Fitri tinggal pemain inti saja ini. Tapi ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa ibadah kita seperti ibadah pohon berbuah? Pada musimnya dia banyak, tapi ingat, biasanya kalau musim maka harga buah jatuh. Musim durian harga durian jatuh, musim rambutan harga rambutan jatuh, musim duku harga duku jatuh. Buah yang mahal adalah ketika sedang tak musim dia tetap berbuah. Tak nyambung saya Pak Ustaz, minum aqua. Ketika orang tak tahajud dia tetap tahajud, ketika orang tak berzikir dia tetap berzikir, ketika orang tak puasa dia tetap puasa sunat, ketika orang tidak baca Quran dia tetap baca Quran, ketika orang melupakan masjid dia tetap. Inilah yang paling tinggi kualitasnya. Maka jadilah kita berbuah yang tak bermusim kapan saja. Makanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam, warzuq ahlahu minas samarat, berikanlah buah-buahan bagi penduduk kota Makkah.
Nabi Ibrahim minta berikan buah-buahan kepada penduduk kota Makkah. Makanya Makkah itu banyak orang heran. Sampai di Makkah dia tengok semua buah ada, pokoknya tak ada. Di tempat kita pokok banyak tapi tak buah. Oleh sebab itu maka jadilah muslim mukmin yang berkualitas. Ini masa menyemai, masa menyiram, masa menanam, tapi buahnya terus unlimited, tak ada putusnya. Sampai jamaah dari Jakarta heran bertanya sama saya, saya Pak Ustaz hampir sekian bulan saya ke Jakarta, ke Pekanbaru ada kunjungan, ada terus buah durian di sana. Bulan Januari saya datang ada, bulan Agustus saya datang ada. Sebetulnya di Pekanbaru itu musim duriannya bulan apa Pak Ustaz? Saya bilang tak ada musimnya, orang saya tak pernah nengok pokoknya di Pekanbaru. Dia datang dari mana? Wallahu a'lam bisawab, saya tak pernah jual durian, saya bilang. Tapi yang jelas itulah nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah pun begitu, doa itu pun begitu. Ada doa itu kemungkinannya empat. Yang pertama, diberikan Allah seperti yang kita minta. Kita minta kambing, ya Allah berikanlah kambing satu ekor, kebetulan aku belum akikah ya Allah. Dikasihnya memang betul-betul kambing. Tapi ada kita tak menyangka sudah dapat, padahal sudah dapat. Apa dia? Allah jauhkan kita dari musibah seharga kambing. Yang aslinya pagi itu kita sudah menabrak seekor kambing, tapi Allah buat tak jadi. Ketika kita sedang lewat, kambing itu sudah lewat duluan, sehingga kita tak jadi menabrak kambing. Padahal mestinya pagi itu kita menabrak kambing. Dan kalau sudah kambing tertabrak, yang punya akan keluar bawa parang panjang, bayar. Berapa harga kambing? 2 juta. Enak aja kamu 2 juta. Ini kambing ini lajang, kalau dia berbini, beranak bercucu, bayar sampai cucunya yang ketujuh. Tentu kita harus bayar, dan Allah sudah buat kita lepas dari itu. Yang ketiga, bisa jadi Allah kasih tapi nanti. Macam anak minta pisau, ma, minta pisau jangan. Nah, nanti tanganmu luka, minta pisau jangan. Bukan mak itu tak sayang. Nanti kalau ku kasih pisau ini putus urat nadimu. Kalau ku kasih pisau kau luka, belum pandai. Untuk saat ini kau naik ini saja dulu. Nanti kalau kau naik ini kau lupa menegur orang. Nanti kau sombong dengan aku. Menurut ilmu Allah. Yang keempat, bisa jadi nikmat itu diberikan Allah nanti di negeri yang lebih kekal, lebih abadi, dan digantinya dengan sesuatu mala ayunun ra'at, tak pernah ditengok mata, wala udhunun sami'at, tak pernah didengar telinga, wala khatara ala qalbi bashar, tak pernah terlintas di pikiran, tak pernah terbertik di hati manusia. Oleh sebab itu maka jangan pernah berhenti berdoa menjelang berbuka puasa, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisaimi farhatani, orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu ada dua farhah kebahagiaan. Faraha, farhah. Kalau laki-laki, Farhan. Nama anaknya siapa? Farhan, orang yang bahagia. Kalau perempuan, Farhana, yang berbahagia. Berbahagia, senang, happy selalu. Naskahnya, orang yang berbahagia karena benda, bahagianya akan hilang seiring dengan benda itu memudar. Berbahagia karena manusia, bahagianya akan hilang ketika manusia itu mati. Berbahagia karena anak, anak akan menikah, kita ditinggalnya sendiri. Berbahagia karena suami, suami boleh jadi meninggal dunia. Berbahagia karena sahabat, hari ini kawan, besok berubah menjadi lawan, kita akan kecewa. Berbahagialah karena dia yang kekal abadi dan tak mengenal mati. Siapa dia? La ta'khudhuhu sinatun wala naum, dia yang menghidupkan dan dia yang mematikan. Bahagia karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akan tetap berkekalan dengan ibadah itu, rindu ingin berbuka, rindu mendapatkan doa mustajab saat puasa. Selesai Ramadan dia tetap puasa di bulan Syawal. La ilaha illallah.